itu pilihan masing-masing menghafal Al-Quran, mau menghafal Quran dengan cara lama, mau menghafal Quran dengan cara sebentar. Tapi baik dengan cara lama maupun cara sebentar, murojaahnya sampai mati. Terserah menghafal Quran itu mau berakit-rakit ke hulu, berenang-renang ke tepian, bersakit-sakit ke hulu, bersenang-senang kemudian, atau sebaliknya, berenang-renang ke hulu, berakit-rakit ke tepian, bersenang-senang dahulu, bersakit-sakit kemudian. Menghafal Quran lama bertahun-tahun itu kan bersakit-sakit, tapi nanti akhirnya itu menjadi menyenangkan. Kalau menghafal Quran cepat itu senang dulu, satu bulan gua udah hafal 30 juz, rasain setelah itu seperti apa murojaahnya. Enggak apa-apa, yang penting sampai mati murojaahnya sama.